Dalam kategori seri pembaca betina dewasa tertua yang dipanggil sebagai matriark, gajah betina dewasa inilah yang akan menentukan arah dan pergerakan kumpulan gajah tersebut. For your information, this parade is part of daily routine exercise and training for our resident elephant. In their natural habitat, the oldest and wisest female elephant, otherwise known as a matriarch, will always lead the herd during their journeys. A typical elephant family usually comprises between 6 to 12 individuals elephant, but may expand to a larger group of 30. Untuk warman anda ke semua gajah-gajah yang berada di sini, mereka akan mempunyai penjaganya atau kita panggil sebagai mahut. Mahut ini dia akan bertanggungjawab untuk menjaga gajah seperti membersihkan kandang, memberi makan, memandikan, menjalankan senaman dan latihan serta memantau kesihatan pemakanan dan diet gajah. Kesemua gajah di sini akan dilatih dengan latihan-latihan asas seperti duduk, baring dan juga bangun bagi memudahkan mahut untuk menguruskan gajah. Bila sekarang kita akan mengadakan demonstrasi bagaimana gajah-gajah di sini akan dibersihkan di kawasan perumahan gajah. Gajah-gajah di sini mereka akan dibersihkan atau dimandikan 3 kali sehari. Dan aktiviti gajah dibersihkan ataupun dimandikan ini merupakan salah satu aktiviti asas yang penting, kerana beginilah cara hubungan antara mahut dan gajah dapat dieratkan. Dan ianya juga dapat mengurangkan stres kepada gajah, dapat menurunkan suhu dan menyejukkan badan gajah. Dan secara semula jadinya gajah adalah haiwan yang sangat sukakan air. Dan bagi gajah dewasa, mereka akan minum sekurang-kurangnya 160 liter air sehari. Dan jika anda dapat lihat ya, setiap mahut yang berada di atas ataupun di sisi gajah, mereka akan membawa satu alatan. Itu adalah bukti ataupun kosar yang adalah alatan yang akan digunakan oleh mahut sekiranya gajah bertindak di luar kawalan. Dan penggunaan kosar ataupun bukti terhadap gajah-gajah yang terlatih di pusat ini adalah sangat-sangat terhad. Dan alat ini bukanlah bertujuan untuk mencedera ataupun menyakiti gajah. Ianya perlu dibawa sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan mahut dan pelawat yang berada berhampiran gajah. Perlu diingatkan, gajah adalah haiwan mamalia darat yang terbesar dan kuat. Sebarang kesilapan semasa pengendalian spesies ini boleh mengancam keselamatan kita. Ready na yung isa susunod na. Ini yang ganti.
Dan untuk maklumat anda sekali lagi, ya, bagi sesi beri makan kepada gajah, tidak ada menyediakan tebu. Walaupun jika tebu tersebut tidak mencukupi, anda boleh ikuti tebu yang ada dijual di sebelah kanan kertas sebentar sahaja lagi. Kaya nga walang mas-mas. Diba? Pilipino, hindi mo mapagturuan ng kailan. Walang mas. Oh. Yung ano din, yung nasa, yung nagtrabaho din sa basurahan, wala, hindi din sila na ano, no? Ang amoy, grabe ang amoy. Hindi na sila sa amoy. Oo, oh, na ano na sila. Grabe, hindi ko makaya pag, pag dumaan yung ano, basura, yung dump truck ng basura. Oh my God! Ano kaya sila nakakaano dyan? Ilang oras? Ang lapit pa. Pero para mo sekarang sa ulang itong ulakan, sesi beri makan kepada gajah. Pagkakaroon ka na nakakamulan yang berada di atas kertas. Ladies and gentlemen, we will miss by the hand feeding station. I would like to introduce you to we have Alam. Please come forward, Alam. Wow. Alam ini adalah salah seekor gajah jantan yang berada di sini. Usianya 24 tahun dan kita selamatkan dari bulu besar. Wow. Alam ini suara mahu berada di age 24 years old. And is your Alam from the state of Kelantan. Dan hari ini Alam nak tunjukkan kepada anda salah satu latihan yang dilatih kepada gajah-gajah yang berada di sini, iaitu latihan untuk ambil barang dan yang akan bantu makhluk untuk ambil kayu yang berada di atas lantai. Alam would like to show to you how we will have the makhluk to get the stick on the floor. Bila berikan tepukan buat Alam, terima kasih Alam. Dan seterusnya untuk gajah yang kedua, kita ada Kasturi. Silakan apa Kasturi? Potensikan dari perlihat Kasturi. Kasturi adalah gajah betina usianya 47 tahun dan telah diselamatkan dari kampung Limau Kasturi, Bumusang, Kelantan. Kasturi is a female elephant age around 47 years old and we save Kasturi from the state of Kelantan. Tahun ini Kasturi nak tunjukkan kepada anda salah satu cara bagaimana makhluk naik ke atas badan gajah, iaitu melalui kaki gajah tersebut. Kasturi would like to show to you one of the way how the makhluk will get on the elephant using the leg. Persilakan. Tepukan buat Kasturi dan makhluknya. Terima kasih Kasturi. Dan untuk gajah yang seterusnya kita ada Rambai. Silakan apa Rambai? For the third elephant we have Rambai. Rambai juga adalah gajah betina dan turut diselamatkan dari negeri Kelantan, iaitu dari kampung Pek Macam dan berusia sekitar 39 tahun. Rambai also a female elephant age around 39 years old and we also save Rambai from the state of Kelantan. Biar untuk maklumat, ya, Rambai ini merupakan salah seekor gajah kerja, iaitu gajah yang membantu ketika aktiviti pemindahan gajah yang dijalankan. Dan salah satu cara yang bantu adalah untuk tarik ataupun alihkan rantai. Silakan Rambai. Ladies and gentlemen, for information, Rambai is one of our working elephant that have the staff during a translocation activity. One of the way how you have the staff is to pull or to move the chain from one place to another. Dan tugas utama gajah kerja adalah untuk menarik, memujuk dan menenangkan gajah liar. Jadi memudahkan aktiviti pemindahan gajah liar dijalankan dengan selamat dan berkesan. Dan setiap kali operasi pemindahan gajah liar dijalankan, kita akan membawa dua ekor gajah kerja. The main job for the working elephant is to count the one elephant. So easy for us to do the translocation activity. Berikan tepukan buat Rambai. Terima kasih Rambai. Dan seterusnya untuk gajah yang terakhir kita ada Lina. Silakan apa Lina? For the last elephant we have Lina. Lina juga
Cukup Gajah Betina dan turut diselamatkan dari negeri Kelantan, iaitu dari kampung Jerang Linang Pasir Putih, usianya sekitar 16 tahun. Linang also a female elephant and we also save Linang from the state of Kelantan, age around 16 years old. Dalam kali ini, Linang nak tunjukkan kepada anda bagaimana ia menggabungkan kekuatan kaki dan belalainya untuk ambil tahu yang tergantung tinggi daripadanya. While elephant forage for food not only on the ground, but also fruits and figs on the tree branch, Lina would like to show to you how she would combine her powerful behind leg and trunk to pick a sugar cane that we tied above her. Silakan Lina. Bau yang sangat kuat ya, jadi ia tahu di mana makanan ataupun punca air berada. Baiklah para budak sekarang, sebelum kita mulakan sesi beri makan, sekali lagi gajah-gajah ini nak berikan tunjuk hormat pada selamat datang dan terima kasih kepada anda semua. Before we start the training session, this is a welcome and thank you from all the river to all of you. Gajah-gajah yang akan dibawa merapati anda untuk sesi beri makan, boleh ambil tepu yang disediakan di dalam bagi berwarna merah. Boleh ambil tepu tersebut dan boleh beri makan. Kepada anda yang nak beli tepu ya, kita ada juga jualan tepu di sebelah kanan kertas. Satu ikat tepu harganya RM3 sahaja. All the info we get close to you for the hand feeding session, you may take the sugar cane that we provide in the basket, or you may buy the sugar cane that we sell at the your right hand side. Bagaimana cara untuk beri makan kepada gajah? Hulurkan sahaja tabu kepada belalai. Jika ada gajah jatuh, biarkan sahaja, gajah akan ambilnya sendiri. Dan sambil anda beri makan gajah, anda dibenarkan untuk menyentuh ataupun membelai belalai gajah untuk merasai tekstur kulit gajah. Dan pastikan anda basuh dan cuci tangan anda ya setelah selesai beri makan ataupun menyentuh gajah. Kita ada sediakan tempat untuk anda cuci tangan di sebelah kiri dan kanan pentas. Ladies and gentlemen, while you feed to the elephant, you also may touch their trunk. And we also encourage you to call the elephant's name. Don't forget to wash your hands after the hand feeding session. There is a tap water provided on your right and left hand side. Tebu telah habis, anda boleh beli tebu yang ada dijual di sebelah kanan kertas. Satu ikat tebu harganya RM3 sahaja. Dan sambil anda beri makan, anda juga boleh panggil nama-nama gajah ini. Dari sebelah kiri anda di ujung sana, kita ada Alam, Rapai, Kasturi dan juga Lina. Thank you.
ini kita hanya menempatkan gajah dari spesies gajah Asia sahaja. Kita tiada gajah Afrika ataupun gajah pitney. Dan bagi gajah Asia, hanya gajah jantan sahaja yang bergading. Gajah betina dia cuma ada gigi kecil sahaja yang kita panggil sebagai genis. Dan genis ini dia takkan tumbuh besar dan panjang seperti gading. Dan kepada pengunjung yang baru saja tiba, selamat diucapkan kepada anda. Dan sekarang ini kita berada di sesi beri makan gambar-gambar bersama gajah dewasa. Jika anda perhatikan, gajah yang pertama dari sebelah kiri anda itu adalah gajah jantan, namanya adalah Alam. Okey? Alam usianya 24 tahun. Oh, what happened? Oh, what happened to your water? Dan gajah yang ketiga di sebelah ramai juga gajah betina iaitu kasturi. Little pajis, this one not one. Dan usia kasturi ini oh, go on, wash hand ka. Where's the wash hand? Dia the wash hand is there only. Usianya 16 tahun. Dan keempat-empat ekor gajah ini telah diselamatkan dari negeri Kelantan. God, will you wait your? Dan untuk malam-malam hari sudah kita selesai sesi bersama gajah dewasa. Kita akan mengadakan demonstrasi pemakaian kaki palsu kepada anak gajah. Dan kepada anda yang nak beri makan kepada gajah dewasa, boleh beli tebu yang ada dijual di gerai berhampiran. Kalau anda beli lebih pun tak apa, nanti baki dia boleh diberi makan kepada anak-anak gajah yang berada di perumahan gajah di sebelah kanan pentas. Going already.